Okay, resensi kembali bersempena Festival Sastera Kanak-Kanak. Kami main salji. Syafiq. Ya. Yeah. Kita kembali dari road trip dari Korea ke Malaysia. Salji. Salji. Sikit salji. Datang ke FSK ni boleh main salji. Ini salji dibawa dari, ini adalah gerai ataupun reruai Pulau Nami. Kalau anda kunjungi ke Korea, jangan lupa untuk pergi ke Pulau Nami kerana di situlah pengalaman perbukuan budaya buku yang menarik. Buku yang Syafiq bawa ni, dulu Syafiq trilogi tu legend. Tak, trilogi tu memang... Sorry, bukan. Maksud saya, road trip. Road trip itu legend. Road trip itu legend. Dah berpindah ke fiksi? Memang start daripada fiksi sebenarnya. Memang bermula dengan fiksi. Hari ini ada trilogi. 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 Trilogi ke gi. Tapi seronoknya di sini, dia kata untuk pembaca matang. Jadi kalau anda tak matang, jangan baca. Bahaya. Pegang dua. Okey. Okey, apa tajuknya ni? Kita cerita sikit. Satu ajaib. Satu lagi. Yang kedua awan. Awan. Yang ketiga adalah aksara. Aksara. Bila lihat gambar depan ni, saya mengaku ya, ini baru saya terima ni. Panas ni. Panas ni. Saya belum baca masalah isinya. Tapi saya suka road trip. Jadi bila Amir mengatakan bahawa Syafiq kembali, saya kata mengapa tidak. Jadi ini apa bezanya? Ini bagaimana? Apa ceritanya? Dia start daripada Ajaib. Ajaib ni tahun 2003. Okay. Dia kisah pasal budak yang ada Six Sense. Okay. Sebenarnya Six Sense saya ingat lagi. Tiga buku ni dia pasal sebenarnya dia start daripada kisah budak Six Sense. Okay. Tapi benarnya ketengahkan dalam rasa takut sebab buku Ajaib ni pasal orang yang boleh nampak hantu. Okay. So Six Sense dia adalah ketakutan pasal hantu. Okay. Awan ni pasal budak yang boleh baca fikiran. Okay. So macam mana rasa takut terhadap persepsi fikiran orang lain. Persepsi apa yang dalam fikiran orang lain. Rimas yang kalau saya tahu apa yang Syafiq fikir sekarang. Itu. Ya, Aksara ni pasal lebih pada nombor. Takut untuk rasa mati. Sebab kisah pasal budak yang boleh ramal apa yang nak jadi. Okay. So Aksara ni pasal mati. So tiga rasa takut yang biasa kita lalu ya. Takut hantu, takut dengan putih orang dan takut mati. Kenapa Syafiq ni mistik sangat? Entah ya, mistik lah. Saya tengok macam ada asap. Ajaib, awan dan juga aksara. Wataknya bagaimana? Ketiga-tiganya watak yang berbeza atau apa? Tiganya watak, dia sebenarnya watak beza tapi kisah dia bersambung. Okay. Sebab dia mula dengan watak dalam cerita Ajaib. Lepas tu dekat, dia jumpa dengan budak yang dalam buku awan ni. Okay. Lepas tu dekat aksara ni, pasal yang budak dekat buku awan ni jumpa dengan adik budak yang... Okay. So dia bersambung so jadi. Adakah pembinaan jalan ceritanya bergantung kepada selalunya kadang-kadang penulis ni cuba untuk meladeni, untuk melayani kehendak pembaca pembinaan. Syafiq ada peminat kan? Tahu. Ada insyaAllah. Takkan. Kalau tak akan buat trilogi mestilah ada peminat. Peminat Syafiq mengatakan apa? Apa adakah yang mutakhir ini antara kerana permintaan daripada Ajaib dan juga Awan? Sebenarnya Awan tu memang buku satu. Memang tak rancang pembesaran. Tidak berancang. Okay. Lepas tu, orang minta untuk buat sambungan. Itu peminat lah tu. Itu peminat lah orang tu. Okay. Lagi kata tak ada peminat. Okay. So, alang-alang orang yang minta tu macam, why not try kan? So, try lah buat Awan. Okay. Dan ingat Awan dah habis tak nak buat sambungan lah. Lepas tu, awal tahun ni, Amir, bos fiksi, propose untuk buat yang ketiga. Dia Amir sebab, paksa baru jadi trilogi. Boleh kata paksa, memang kena paksa. dan sebab tahun ni memang fiksi banyak keluarkan trilogi. Okay. Antaranya trilogi Murtad, trilogi Ngeri dan Awan Ajaib Aksara ni adalah trilogi yang terakhir untuk tahun ni. Apa jaminannya akan terhenti setakat trilogi? Dia tidak jadi kuadrilogi? Sebab tiba-tiba ada permintaan jadi kuadrilogi? Janganlah, tolong. Amir paksa je. Sebab kalau nak buat sambungan ni macam kita kena overread, kena start daripada awal balik. Maknanya kalau saya Awan Ajaib maksudnya Aksara tu kita kena bawa emosi dua buku sama tu pergi yang ketiga. Okay. So sebagai orang yang menulis cerita, saya rasa benda tu macam susah. Terseksa ya? Ya, terseksa. Sebab kena bawa, satu kena buat research baru. Okay. Lepas tu kena research buku lama lagi, takut ada benda yang tersalah. Ya, Amir bagi sedikit insentif, jadilah kuadrilogi. Dengar tu Amir. Kita beri tekanan. Saya beri tekanan kepada bos dia. Jadi kita ada Ajaib, Awan dan juga Aksara. Jadi proses. Yang ini asalnya hanya sebuah buku, tak ada niat nak jadi trilogi. Tapi bila ada Awan, adakah semasa menulis Awan sudah ada niat untuk Aksara? Tak ada langsung. Memang kalau nak sambung Awan tu senang sikit sebab dekat ujung Ajaib tu macam ada benda yang boleh diperkembangkan. Okay. Tapi Awan memang dah totally habis sepatutnya tak ada sambungan. Okay. Tapi untuk start Aksara ni adalah satu benda yang sangat susah sebab kena research balik, mesti kena baca balik dua buku sendiri sebab tak ingat. Kita ada tiga trilogi daripada Syafiq, Ajaib, Awan dan juga Aksara dapatkannya di pasaran. Tiga-tiga ni mana favourite? Awan. Awan the first one? Yang kedua. So, yang kedua. Okey, terbalik. Okay. Awan favourite sebab? Sebab Awan lagi personal lah.
Wow. Jadi dapatkan di pasaran, boleh mulakan dengan awan, berpatah balik ke ajaib dan kemudian baru aksara. Terima kasih Syafiq. Terima kasih. Tahniah. Saya ingin menjadi peminat. Tolonglah, tolong. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.